Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua dimanapun berada? Semoga sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu, semangat selalu, dan jangan lupa bersyukur selalu. Siaran langsung dari kota Jeddah. Loh, ini sudah jam 1:30 AM atau pagi ya. Barusan turun hujan. Setelah reda saya keluar ini. Hujannya sebentar. Enggak sampai 1/2 jam, genangan air sudah kayak begini. Masya Allah. Allahumma shoiban afyan. Semoga hujannya membawa manfaat. Allahumma shoiban afyan. Tuh. Malam ini. Saya keluar karena ngecek kendaraan yang pegangan saya ini satu. Ini miliknya anaknya. Cuman saya yang rawat tiap hari. Terus pegangan saya dua. Satu ini, yang satunya di sana. Yang sebelahnya itu miliknya anaknya. Nah, ini apartemen miliknya majikan saya. Apartemen kecil. Dihuni berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 keluarga. Lumayan buat pemasukan majikan saya. Jadi majikan saya itu orang keturunan Palembang ya. Marganya aja masih Palembang. Orang keturunan Indonesia. Tapi sudah jadi warga negara sini. Banyak keturunan kita yang jadi warga negara sini. Ada Aljawi, ada Garut, ada Madura, ada Bawean, ada Mandili. Mandili itu Medan. Ada Aceh, ada Banjar, ada Jawa. Banyak pokoknya. Tuh, kenangannya sudah segini aja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya tadi tidur tuh kaget karena guntur buanter banget. Truk yang lewat pengangkat material bangunan. Nah, yang satu ini pegangan saya. Pegangan saya. Saya ngecek listrik-listrik, siapa tahu ada yang konsis. Kemarin kebakar itu kabelnya. Dulu ini ditutup. Sekarang sama orang PLN sini nggak boleh ditutup, semua harus terbuka. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah malam, jam 1:30 sekarang. Tuh. Ini kalau nggak hujan ya masih banyak kendaraan yang lewat. Berhubung hujan, jadinya kurang kendaraannya. Dari tadi sih. Tadi itu sudah mulai berkurang banyak di mal-mal. Pohonnya tinggi banget. Ini berapa tahun ini pohonnya? Baru kalau ini yang lama, tapi karena tempatnya di situ. Ini dulu kan tempatnya bagus ini ditanamnya ini. Dalam. Waduh. Jadi kalau habis hujan begini kerjaan saya tambah. Alhamdulillah. Bersyukurlah yang kalian yang sudah punya pekerjaan dibandingkan dengan orang yang masih mencari pekerjaan. Biarpun capek ya, tetap alhamdulillah. Oke sahabatku semua dimanapun berada, terima kasih untuk semuanya. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Bye-bye. See you next video.